Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel saya Abitopan, teman-teman. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara bermain suling di lagu Benang Biru, teman-teman. Tutorial ini di request oleh viewer-viewer saya. Semoga bermanfaat, terus bisa menjadi acuan buat berlatih buat teman-teman. Ya, teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terus apabila teman-teman selalu ingin mengetahui video-video saya yang terupdate, teman-teman klik lonceng setelah teman-teman mengklik subscribe. Langsung saja teman-teman, lagu ini mainnya itu di B minor, teman-teman. Yang lagu Meggy Z ya, Benang Biru yang Meggy Z itu dia mainnya di B minor. Nah, suling yang kita pakai itu suling pertama E, habis itu interlude-nya pakai suling D. Habis pakai suling D, ada selipan di ref itu pakai suling A, teman-teman. Langsung saja, teman. Yang pertama itu gini bunyinya. Gitu. Sekali lagi, teman-teman. Gitu. Ya, yang itu bisa juga sambung, bisa juga dimatiin bentar. Itu terserah teman-teman enaknya gimana. Jadi, pertama itu kita pakai suling E, mulainya itu dari buka satu. Gitu di trill. Bukan buka abis, tapi buka setengah. Gitu, ini. Perhatiin jari saya di sini. Gitu. Nah, jadi gitu, kalau cepatnya gitu. Lambatnya itu. Gitu, teman-teman. Lagi, lambatnya. Nah, itu baru turun ke bawah. Dia ada stop dulu bentar. Ah, gitu. Lambatnya. Di sini setengah, ingetin di jari tengah teman-teman di bawah itu setengah. Hajar ke setengah lagi, tutup setengah di jari tengahnya. Gitu. Lagi, sekali lagi teman-teman, yang lambatnya. Sekali lagi lambatnya buat teman-teman. Seperti itu lambatnya, teman-teman. Jadi yang diperhatikan yang setengah itu jari tengah di bawah terus sama jari telunjuk. Itu setengah dibukanya, bukan gitu, tapi setengah. Nah, seperti itu, teman-teman. Yang perhatiin di pertama itu jari tengah setengah, yang jari tengah di bawah itu setengah, jari telunjuk yang di atas setengah. Habis ini kita ke
Interlude. Interlude-nya itu kan langsung suling. Dia pakai suling D. Jadi tiap teman-teman siapin suling D. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita pakai suling D, tapi mulainya dari buka semua. Yul tunjuk main. Nah, gitu. Hajar ke buka dua. Nih buka tutup satu. Gitu. Seperti itu lagi. Jadi tuh dia itu mulai dari nah itu tuh kita tuh kayak kayak ngitung, teman-teman. Tada. Ya, ga. Pat. Jadi gitu. Tada. Tu. Wa. Ga. Pat la turudut. Pat turudut. Gitu. Ini lambatnya gini. 1 2 3 4. Ga. Pat. Langsung tutup habis. Di sini ini kesulitannya tuh ngitung. Sulitnya tuh agak enak, tapi teman-teman ngitung itu buat masuknya itu teman-teman rasain. Jadi dihitung. Kan langsung. Ga pat. Langsung hajar ke bawah. Tapi di tutupnya satu-satu, tapi cepet. Gitu. Seperti itu. Lanjut. Itu dari buka tiga. Langsung kajar ke tutup satu. Sekali lagi lambat, teman-teman. 1, 2, 3. Ga pat. Nah, seperti itu. Jadi kesulitannya tuh teman-teman harus ngitung. Habis ini itu teman-teman gini sulungnya. Itu kita pakai suling A. Suling A awal dari tutup semua. Langsung ajar kut ini tutup habis, buka habis. Lambatnya. Lambat lagi buat teman-teman. Jadi dari buka itu langsung ngebuka dua, buka dua. Itu ada, tapi ini buka tekniknya tuh gitu. Nah, lanjut lagi.
pas buka abis tuh teman-teman kasih kayak wah, jadi ada kayak ada tensionnya teman-teman. Jadi gini. Jadi ada rasa tersendiri lah pokoknya teman-teman. Kalau masalah rasa mah banyak yang bisa menjelaskan. Kalau saya hanya bisa menjelaskan cara mainnya aja. Jadi teman-teman gitu. Untuk apa bersumpah kau menutupi malu. Nah, abis itu nyanyi, abis itu nggak ada, abis itu kita ref lagi. Ref tadi seperti sama, pakai suling D, habis itu selipan interlude-nya pakai suling A. Habis itu, habis, nggak ada lagi. Jadi, di lagu ini itu yang laki-laki main di B minor. Suling yang pertama kita siapin terus main suling yang pertama itu suling E kecil, terus suling D besar, habis itu suling A biasa. A biasa. Jadi teman-teman itu aja. Ingetin satu hari satu jam, luangkan waktu buat latihan. Biar tangan-tangan ini makin lentur, terus feelingnya makin kasah, teman-teman. Salam tiup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.